sapi asal Blora Jawa Tengah, Desa Kebon Rejo, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Mempunyai 3 mata, 2 kepala. Viral sebuah video memperlihatkan seekor anak sapi yang terlahir aneh gegerkan warga Blora. Pasalnya anak sapi tersebut terlahir dengan 2 kepala, 2 mulut, dan 3 mata. Hasil penelusuran, anak sapi ini merupakan ternak milik Supardi, warga RT 1 RW 2 Desa Kebon Rejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Supardi mengatakan sapi berkepala 2 itu baru lahir beberapa waktu lalu. Dia pun kaget melihat Pedet yang dilahirkan indukan dalam kondisi tak sempurna. "Ya, ini baru pertama kali," ucapnya saat ditemui di rumahnya pada Selasa 21 Juni 2022. Sementara itu, Kepala Desa Kebon Harjo, Jiar, mengatakan kejadian ini menggemparkan warganya. "Ya, ini milik warga saya. Lahir tahu-tahu kok matanya 3, mulutnya 2. Warga saya ya langsung kaget," ungkapnya. Ia mengatakan kejadian seperti ini baru terjadi di wilayahnya. "Sebelumnya belum pernah," ujarnya. Beredarnya video tersebut di media sosial membuat warga penasaran. Mereka pun berbondong-bondong datang ke rumah Supardi untuk melihat kondisi anak sapi yang dimaksud. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.